tips memilih balak utak ya atau blek utak yang betina, ciri-cirinya adalah tidak memiliki ekor atau taji ya. Nah, blek utak yang bertelur biasanya bentuknya bulat ya, bulat, dan tentakelnya kecil ya, biasanya tentakelnya kecil. Nah, ini tentakelnya kecil-kecil ini ya, murah meriah blek utak. Buat yang order silakan 089-580-625-3000, itu WA saya ya. Terus ikuti channel YouTube Santosa Seafood, blek utak segar langsung dari nelayan ya, tintanya belum pada keluar ini ya. Blek utak mau dimasak, balak utaknya mau dimasak ya.